silakan di 08532293751 bisa Anda pergunakan sahabat Mutiara. Dan kita ke informasi kesehatannya dulu ya, yang pertama disampaikan untuk Anda di kesempatan kita sore hari ini. Sahabat Mutiara, kita ke informasi kesehatan terkait dengan pengetahuan tentang tidur, pentingnya hingga pentingnya tidur. Ya, tidur didefinisikan sebagai keadaan ketidaksadaran di mana seseorang dapat dibangunkan oleh rangsangan. Dalam keadaan ini, otak relatif lebih responsif terhadap rangsangan internal daripada rangsangan eksternal. Tidur harus dibedakan dari koma. Koma adalah keadaan tak sadar di mana seseorang tidak dapat dirangsang sama sekali. Tidur sangat penting untuk fungsi tubuh normal dan fungsi normal tubuh manusia. Tidur adalah fenomena fisiologis yang rumit yang ilmuwan tidak sepenuhnya mengerti. Dilansir dari doktersehat.com, sahabat Mutiara, dulu tidur dianggap sebagai tidur dianggap sebagai keadaan pasif, namun tidur sekarang dikenal sebagai proses dinamis dan otak kita aktif saat tidur. Tidur mempengaruhi kesehatan fisik dan mental kita dan sangat penting untuk berfungsinya sistem tubuh kita keseluruhan secara normal, termasuk sistem kekebalan tubuh. Efek tidur pada sistem kekebalan tubuh mempengaruhi kemampuan seseorang untuk melawan penyakit dan terkena penyakit. Aktivitas otak saat tidur dan terjaga adalah hasil dari kekuatan pengaktifan dan penghambat yang berbeda yang dihasilkan di dalam otak. Iya, baik ya sahabat Mutiara, untuk kalian info selanjutnya disampaikan juga untuk Anda di sore hari ini. Sahabat Mutiara, ada beberapa informasi-informasi kesehatan yang akan kami sampaikan. Ini terkait juga setelah tadi ada beberapa ulasannya, dan yang selanjutnya adalah pentingnya tidur ya. Penelitian pada hewan menunjukkan bahwa tidur diperlukan untuk bertahan hidup. Rentang hidup normal tikus adalah 2-3 tahun, namun tikus yang kurang tidur hanya memiliki umur sekitar 3 minggu. Ya, tikus yang kurang tidur juga memiliki suhu tubuh yang abnormal, rendah dan radang pada ekor dan cakar mereka. Luka dapat berkembang karena kerusakan sistem kekebalan tikus. Pada manusia sendiri telah ditunjukkan bahwa aktivitas metabolisme otak menurun secara signifikan setelah 24 jam terjaga. Kurang tidur berakibat pada penurunan suhu tubuh, penurunan fungsi sistem kekebalan tubuh yang diukur dengan jumlah sel darah putih, tentara pertahanan tubuh, dan penurunan